Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal ya teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar ya? Jadi teman-teman, di episode ke-25 ini ya, kita akan ngelanjutin bikin ini ya teman-teman, apa? Slemcang Farm ya. Intinya kita bikin slemcang dan ini udah gua perbaiki teman-teman. Jadi yang kemarin itu apa? Torchnya itu gua kebanyakan teman-teman ya. Jadi seharusnya naruhnya kayak begini. Ya ini sih insting gua aja sih. Sotoy-sotoyan lagi, tapi serius. Tadi itu nge-spawn ya teman-teman dan sih juga udah ada yang jatuh. Nih kalian bisa lihat. Tuh, udah ada 10 slime ball ya. Dan ini udah gua kasih kayak begini teman-teman, udah gua dekor sedikit ya. Dan ini belum full semuanya dan ini juga udah gua taruh golem satu di sini teman-teman. Ini harusnya taruhnya di sini. Nah, oke. Okay. Sini ada satu dan sekarang kita akan bikin ini teman-teman ya, bikin tempat golem lagi di sini untuk narik si slime-nya biar jatuh ke bawah teman-teman gitu. Jadi intinya di episode ke-25 ini ya, gua cuman bikin golem aja teman-teman, bikin golem. Maksudnya naruh golem ya teman-teman untuk narik si slime-nya biar jatuh gitu teman-teman. Oke, langsung aja lah ya, gak perlu banyak ngomong, langsung aja kita bikin. Ntar ya. Oke, kita bikin jembatan dulu terus kita naik. Oke, kita bikin di sini ya teman-teman. Pas kah? Oke, pas. Oke, agak kesonoan ya berarti ya. Oke. Oh iya, dan juga teman-teman itu di atasnya itu ya, itu yang di sono, itu udah gue bolongin teman-teman. Jadi ke atasnya tuh udah bolong lah ya. Karena tadi gue gali teman-teman. Ya barangkali kan si slime-nya ini nge-spawn dan juga emang nge-spawn, sebenarnya nge-spawn, cuman gue nggak tahu dia itu nge-spawn-nya kapan aja gitu. Soalnya toto ada di sana, toto di mana nggak jelas gitu. Ya, kayak ya nggak tahu lah kayak apa. Gitulah pokoknya lah ya. Oke. Okay. Sekarang kita bikin untuk ini dulu ya, buat naruh kepala dulu. Dan ini gue nggak tahu ya, bikinnya kalau kayak gini bisa nggak tahu. Ntar, ini gini. Ini gue nggak tahu ya, ini bisa apa enggak nih, kalau gini. Nyangkut anjir. Nyangkut ya mang. Sorry ya mang. Sorry lo, sorry. Nyangkut aja. Sedih banget nyangkut. Ya lu awas, cuy, jangan di situ. Sorry ya. Jahat anjir, nyangkut gitu. Oke, kita iniin dulu ya. Biar si slime-nya itu bisa ngelihat matanya si golem ya, teman-teman. Duh, ini ntar deh. Link salah, teman-teman. Oke. Okay. Gue lupa bikin pagar. Pinter ya. Oke, okay, kita taruh sini. Terus kita taruh di sini ya. Oke. Okay. Satu udah jadi, teman-teman. Terus sekarang kita bikin lagi ke atas. Jadi berapa nih kalau di sini? Di sini nih, sini satu nih. Oke, okay, cukup. Terus di sini, teman-teman. Mana sih? Sejajar sama yang ini nih berarti. Enggak, agak ke bawah. Gak konsisten ya. Gejelas deh. Kayaknya harus kita bikin agak lebar deh teman-teman. Takut kayak tadi nasibnya ya. Nyangkut anjir, kasihan. Oh iya bener. Kita bikin agak lebar aja teman-teman ya. Kasihan soalnya. Takut nyangkut kayak tadi. Sedih loh. Iya sedih lo anjir. Gak bisa ngapa-ngapain anjir nyangkut. Oke, terus mana tadi? Set. Yah. Kurang lebar. Perasaan segini deh. Itu yang di bawah. Oh kurang satu. Siap bos. Lupa ya saya, sorry nih. Dan ini pasti nyangkut lagi nih, gue yakin. Gue yakin pasti nyangkut lagi. Pasti. Tuh kan. Nyangkut mulu anjir. Hobi banget nih. Tuh. Sini geblek.
Bodoh lu. Ngapain coba ditabrak-tabrakin badannya mentang-mentang batu. Masa batu sama batu kalah anjir. Dasar oon nih golemnya. Oke, sini kita hancurin. Sip. Kita pasang ini. Sip. Terus kita naik lagi berarti. Oke. Nah, tuh kalian bisa lihat teman-teman, itu gue bolongin ya tadi. Soalnya gue pikir emang harusnya kayak begitu sih, dibolongin. Ya, sotoy aja sih itu mah. Jadi maaf nih teman-teman ya kalau misalnya sotoy gitu gue bikinnya, karena gue mencoba berimprovisasi aja. Gue nggak inget juga soalnya cara-cara si orang itu bikinnya, si Wettles itu bikin, gue nggak tahu soalnya juga di channel dia, di video dia itu tau-tau udah jadi aja tuh. Jadi makanya ini gue mencoba untuk berimprovisasi aja. Sotoy-sotoyan aja lah pokoknya lah ya. Yang penting beres gitu kayak. Tapi tadi udah ada si slime-nya teman-teman, dan itulah yang bikin gue bingung. Si slime-nya tuh nggak jelas, dia nge-spawn-nya gue nggak tahu nge-spawn-nya kapan, tau-tau ada, tau-tau ada, tau-tau nggak ada gitu, nggak jelas gitu teman-teman. Gue juga bingung makanya. Oke, jadi ya ini yang keempat dan nggak nabrak-nabrak lagi. Kamu pinter coy, jangan kayak teman kamu tadi yang dua di bawah bodoh itu. Batu sama batu kalah anjir. Oke, sudah teman-teman, kita tutup di sini. Oke, udah beres ya. Oke, kita coba hancurin dulu ke bawah. Dan oke teman-teman, kayaknya gue akan AFK dulu ya sambil nunggu slime-nya turun. Ya semoga aja berhasil ya teman-teman. Oke. 2000 years later. Oke teman-teman, ini gue udah AFK cukup lama ya teman-teman. Dan sebenarnya gue nggak full AFK, tapi gue kerja juga teman-teman. Kerja. Ya maksudnya gue juga ngerjain sesuatu ya, kayak ini nih, kayak ngedekor ini. Tuh udah gue kasih lampu, terus udah gue kasih chest juga. Dan juga nih teman-teman, sedikit informasi aja nih ya. Jadi, nah ini teman-teman, si lantainya ini nih, kalian bisa lihat. Ini gue ganti teman-teman lantainya jadi pakai cobblestone ya, dan penempatan si torchnya juga jadi kayak begini. Nah jadi gini, kenapa diganti? Kan gue AFK nih sekitar berapa jam lah, lama lah ada gitu ya. Gue bingung nih, kok nggak ngespawn juga slime yang gue bingung. Kenapa ini nggak ngespawn? Padahal caranya udah bener. Terus juga ini tempat slime cangnya juga udah bener di sini, gitu kan. Penempatan segala macamnya udah bener lah. Tapi kenapa nggak ngespawn gitu kan? Ya udahlah, gue nonton YouTube lagi, gue lihat-lihat video orang lagi ya kan. Dan ya ini sih nggak tahu ya, ini menurut gue aja nggak tahu bener nggak atau enggak. Kalau misalnya sotoy, maaf nih. Jadi menurut gua kayaknya si slime ini nggak akan ngespawn teman-teman kalau misalnya batunya tuh campur. Kayak misalnya pakai ini nih, ada ininya nih, ada redstone, ada coal, terus ada iron di sininya nih, yang sebelumnya kan itu campur ya di sini ya gitu. Ada granite juga, ada diorite, ada andesite gitu, intinya campur lah. Dan itu kayaknya yang bikin si slime-nya nggak ngespawn teman-teman. Dan juga yang setahu gua nih, dari video-video orang yang gue lihat, banyaknya itu apa ya, rata-rata pakai cobblestone atau enggak pakai stone slab teman-teman gitu. Makanya ini gue ganti ya, gue coba ganti. Dan ternyata teman-teman, dan ternyata nih kalian bisa lihat ya, dan ternyata bener teman-teman, kalian lihat 31 slime ball ya. Nah ternyata bener ini si slime yang nge-spawn gitu. Ya walaupun gak banyak, gue juga bingung, kadang banyak kadang enggak gitu. Kadang yang nge-spawn cuma satu yang kecil, atau kadang yang nge-spawn gak ada sama sekali gitu, gak ada yang nge-spawn gitu. Makanya gue bingung kok kayak gini gitu. Gue juga gak tahu kenapa ya jarang nge-spawn gitu. Dan sekalinya nge-spawn pun gak banyak-banyak banget teman-teman gitu. Jadi ya semoga aja lah ya, dari hasil 31 ini ntar bisa jadi banyak. Ya sambil kita ngerjain apa ya, bangunan-bangunan yang lain. Dan ya gue pengen bikin makin lebar aja map gue. Dan bangunan-bangunan yang belum gue bangun bakal gue bangun secepatnya teman-teman ya. Jadi gitu. Oke teman-teman, segitu aja untuk video Minecraft kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Pokoknya kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa di share ke teman kalian semua, biar teman-teman kalian semua ikut nonton dan tahu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.